Selanjutnya, Papi Mami dan teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai acara ini. Saya persilakan untuk Lose Joyce memimpin doa. Iya, gak terbiasa ya mungkin pakai baju panjang ya. Miss Fanny hari ini pakai baju dari negara Belanda, Lause. Baju dari negara mana? Dari mana? Annyeonghaseyo. Anak-anak suka gak hari ini? Seru ya? Ya, kita masih punya acara yang menarik, yang seru lagi. Tapi sekarang Lause guys mengajak kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami senang sekali kami bisa merayakan United Nations Day. Hari ini kami akan menampilkan beberapa acara. Biarlah setiap kami boleh bersuka cita untuk acara kami. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara kami agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lasa Joyce. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau salam dari kepala sekolah kita yaitu Miss Francisca. Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Hai. Wah, Miss Francisca senang sekali hari ini lihat semua anak-anak cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai bajunya beda-beda ya. Ada yang pakai baju India kayak Miss Francisca nih, ada yang pakai baju dari Jepang, Korea. Wow, banyak sekali. Saya juga mau menyapa, selamat pagi, selamat datang kepada para orang tua. Terima kasih hari ini sudah boleh menyempatkan waktu di tengah kesibukan, boleh datang hari ini. Kita sama-sama mau merayakan acara kita hari ini. Coba Miss Francisca mau tes, hari ini kita mau merayakan apa sih? Kita mau merayakan apa? Hah? Merayakan fashion show? Bukan. Apa ya? United Nations Day. United itu artinya bersatu. Jadi satu. Nations itu artinya bangsa-bangsa, negara. Jadi hari ini kita mau merayakan kesatuan dari seluruh bangsa-bangsa dan negara. Nah hari ini kita mau ngapain sih repot-repot pakai baju-baju negaranya beda-beda? Kenapa? Kenapa ya? Karena hari ini kita mau belajar sama-sama. Tuhan itu, Tuhan Yesus menciptakan begitu banyak beragam orang-orang. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning, dan masih banyak lagi. Tapi Tuhan Yesus sayang gak semuanya? Sayang, betul. Tuhan Yesus sayang sama semua anak, semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita juga harus sayang sama semua teman-teman kita ya. Meskipun teman-teman kita beda negaranya sama kita, beda agamanya sama kita, beda sukunya sama kita, kita juga harus sayang. Oke. Untuk Papi Mami semua, sekali lagi terima kasih. Hari ini terlepas dari segala acara yang ada, dari segala kekurangan ataupun kelebihan, kita sama-sama mau menikmati acara ini untuk kebersamaan ya. Jadi semoga hari ini kita semua boleh bersuka cita bersama-sama.
Oke, selamat menikmati United Nations Day. Terima kasih. Terima kasih. Instagram Sekolah Metodis @metodisschooljakarta. Teman-teman masih semangat? Masih. Kalau begitu, Miss Fania mau ajak papi mami dan teman-teman semua, kita mau nyanyikan lagu yang barusan kita dengar, Yesus Cinta Semua Anak. Yang bisa lagunya nyanyinya lebih besar ya suaranya ya. Semua anak di dunia.
Wah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari anak-anak kelompok bermain. Silakan turun teman-teman. Silakan jalan. Silakan sini. Jalan. Anak-anak kelompok bermain sudah siap? Mana suaranya, sudah siap? Siap, oke. Juri sudah siap? Teman-teman ada pesan dari jurinya, jangan jalannya jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan saja ya. Oke, siap. Dengan nomor dada 1, Carla Fidelita Gunawan memakai kostum dari negara India. Silakan jalan. Jalan, sini sama Miss. Ayo jalan.
Terima kasih, Kesti. Silakan jalan. Selanjutnya dengan nomor dada 7, Evelyn Natania Chamis akan membawakan kostum dari negara Korea. Annyeonghaseyo, Evelyn. Evelyn putar. Silakan turun. Dengan nomor dada 8, Miguel Kairigen akan memakai kostum dari negara Korea. Silakan Miguel. Oke kan ini dia. Yo Miguel, iya. Masukin lagi. Terima kasih Miguel, bye bye. Selanjutnya dengan nomor dada 9, Gianna Catherine memakai kostum dari negara China. Kita berikan tepuk tangan. Dada-dada Gianna. Benderanya diangkat sayang. Iya, iya. Wow. Inna. Bye-bye, Kimberly. Silakan turun. Dengan nomor dada 11, Jedali Kalista Harim memakai kostum dari negara Mesir. Ayo Jirin, senyum, putar, putar. Nah, lihat ke depan. Terima kasih. Lihat ke depan, lihat ke depan. Ya. Jalan, silakan, Jelin. Selanjutnya dengan kita untuk hari ini. Yang pertama, juri kita adalah Mrs. Malin Paulus. Selamat pagi. Kedua adalah Miss Netania. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Oke. Mrs. Mali akan memberikan contoh kepada kita, contoh kepada teman-teman semua untuk fashion show. Nah, teman-teman boleh lihat ya. Miss Putri, musik ya. Silakan Mrs. Mali. Teman-teman lihat teman-teman. Tuh.
Tania adalah sebagai fashion designer. Kami persilakan untuk duduk. Terima kasih. Fashion. Lihat ke depan. Senyum. Lihat mami. Putar, putar Benji, putar. Putar, putar badannya. Nah. Dadah. Jalan, yes, pintar. Baiklah, selanjutnya dari dengan nomor dada 1, Karabel Aislinn Faithful dengan kostum dari negara Korea. Memakai kostum dari negara Jepang, Winston Aurelino. Dadah, jalan ke tengah. Uwe. Dengan nomor dada 4, Rebecca Gracia memakai kostum dari negara India. Mehi, mehi. Wow. Udah, oke, jalan ke tengah sayang, jalan ke tengah. Pintar Rebecca nih. Dengan kostum dari negara Korea, Brian Crusher Danielo. Ayo maju. Jalan ke tengah. Jalan ke tengah. Brian. Ayo Maseo. Dengan nomor dada 6 memakai kostum dari negara Mesir, Michelle Alenza Prakasa.
Lasri Michelle dengan nomor dada 7. Dante Christopher yang memakai kostum dari negara India. Aja, aja. Lihatnya ke depan. Aja, aja. Memakai kostum dari negara India, Sharon Adriela. Woi, pinter, good. Oke, good job Sharon. Terima kasih Sharon. Memakai kostum dari negara Warminster, Skotlandia. Waduh, gayanya asik nih. Yeah, jalan lagi. Putar. Ya. Thank you.
Berarti Mami dan teman-teman anak-anak semua, kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Yang akan membagikan piala untuk kelas TKB adalah juri kita. Tosemali, silakan maju ke depan untuk membagikan. Ya. Untuk juara tiga, siapa ya kira-kira ya? Juara